Viral sebuah video yang mengunggah alasan polisi lakukan tes zigzag untuk para pengemudi motor. Video yang menjadi viral tersebut diunggah akun Instagram Satlantas Polres Katingan. Berikut kami persembahkan manfaat uji praktek slalom atau zigzag dari ujian praktek SIM untuk teman-teman semua, tulis keterangan video yang dilihat pada Kamis 1 Desember 2022. Dalam unggahannya, terlihat seorang polisi tengah mengendarai motor dengan menghindari lubang di jalan yang berlumpur dan belum beraspal. Polisi tersebut juga menghindari kubangan air di jalanan yang tergenang air. Video ini pun menjadi viral setelah dikomentari 2000 lebih komentar oleh warganet. Namun, kebanyakan isi komentar netizen justru menjurus negatif. Bahkan ada yang menyebut video tersebut sengaja dibuat untuk menyindir pemerintah daerah yang jalannya banyak yang rusak. Ada juga warganet yang berkomentar jika tes zigzag yang dimaksud tidaklah berguna. Mereka beralasan jika saat berkendara mereka tetap saja menabrak jalanan berlubang tersebut, bukan menghindari. Ada juga warganet yang menyarankan agar polisi ikut membenarkan jalan tersebut. Setelah mendapatkan masukan dari beberapa warganet, Pak Polisi pun akhirnya ikut membantu menambal jalanan yang rusak.